keputusan apapun yang kamu ambil, apalagi itu keputusan mereka seperti ini, kamu harus mikirin. Apaan sih kamu? Kamu semakin dorong-dorong kayak begini, saya makin curiga ya sama kamu kalau misalnya kamu bohong sama saya. Kenapa sih? Kamu di malam? Udah pulang ya? Apa loh? Kenapa? Dia lihat? Oh, masih juga. Iya. Tapi sebenarnya kan lebih kayak apa? Udah nanti kalau saya sampai bangun gimana? Oke, oke, oke. Ya. Ya, bro. Dan lanjut break action. Ya, tapi sebelah situ kan belum dicek. Kamu harus ngomong pakai mulut kamu sendiri kalau kamu gak akan kabur. Bisa kan? Iya, Ustara. Saya mau ngomong lagi anak lo sebenarnya. Tapi gue sebaik ini semua. Dede? Iya lagi? Iya. Mau kabur besok, sama gila tadi. Tapi gue gak bisa kasih tau kamu soal ini, soalnya. Maaf. Belum. Belum VO ini? Udah. Tapi gue ada job. Starling, yakin? Gawat. Ani ngapain pakai nyiri-nyiri ke dalam mobil? Untung keperangkut. Takut tutup sama kain. Kaca mobil juga gelap. Tapi matanya kan tajam. Jangan-jangan ada sesuatu lagi. Oke, Starling. Saya tahu kondisi kamu lagi rapuh sekarang. Kamu lagi banyak pikiran. Tapi bukan berarti kamu boleh ngambil keputusan yang sangat nekat seperti ini. Ya? Karena apa? Karena kamu baru aja sembuh, baru aja keluar dari rumah sakit lo. Oh, tapi juga pengkhianat. Tahu kenapa ibu? Karena ibu ini udah pacarin suami sahabatnya sendiri, yaitu Bu Sumi. Bu Sumi. Aduh, ternyata nih dia teh perempuan teh jadi pelakor. Aduh.
Bengong kayak gitu, tanya saya ini siapa? Saya baru saya nanya. Kamu bilang mau nantang saya. Kamu nantang saya, oh? Saya tidak mau nantang. Saya bilang sama kamu jangan coba-coba pegang pacar saya, ngerti nggak kamu? Dia ini adalah cewek impian saya. Saya bakalan meminang dia. Dia akan saya jadikan perempuan yang bahagia. Dia akan jadikan perempuan yang mendampingi hidup saya untuk selama-lamanya. Perempuan yang bahagia dunia dan akhirat. Ayupi, oh, ini kakek-kakek yang di sewa Niko ngomong apaan sih? Gak tau diri banget lo, kek. Beno, apaan sih? Gak tau diri banget, kek. Kek, kakek itu udah tua bangka. Masih ajak pincut sama perempuan muda begini. Udah malam, mendingan pulang ya. Apa? Pergi beli mangga? Hilang lu ya. Saya aja lagi ngomongin cewek. Malah disuruh beli mangga lagi kamu. Gila kamu. Ya gila, kok bayang gila sih. Kamu gak nyambung gini dah. Kok kamu bilang, nama kamu jaga sembuh. Saya gak pernah takut. Walaupun nama kamu jaga sembuh, saya bilang sama kamu. Jangan coba-coba pegang pacar saya lagi. Ngerti gak kamu? Udah ya? Stop. Udah, kalian pergi-pergi, ya? Atau gak usah tanya sama? Pergi ke hutan, ada yang limpuk. Kita menikah ya, Meng. Terus kita jalan-jalan ke Pulau Apung. Sudah gila. Ini gila, saya yang limpuk nanti. Waduh, jangan kebodaya sama rayuan gila kakek ini. Wayu, hanya saya yang bisa menerima Bu Ayu dan akan cinta Bu Ayu dan kita akan hidup bahagia selamanya Bu Ayu. Bu Ayu gak percaya, saya buktiin sama Bu Ayu sekarang ya. Saya akan putuskan hubungan saya sama si Sumi itu Bu Ayu nih, ya. Biar jadi bukti. Nengok Ayu, lebih ke Ayu ya. Sumi, kita harus bicara serius sekarang. Mulai sekarang kita